saya bongkar semua, dapatnya segini guys. Sama yang ini mau saya kasih temen. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Kemudian tekan tombol lonceng pilih untuk semua, like, komen, dan share ke semua sosmed kalian. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endang Gunawan. Kali ini saya akan mengajak berkreasi cara membuat toge menggunakan botol bekas. Gampang sekali cara membuatnya guys. Nanti kalau setelah kalian nonton video ini, nanti kalian bisa praktekkan langsung cara membuat toge. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara membuat toge dengan kacang hijau ya guys ya. Pertama yang perlu kalian siapkan yaitu loh kacang hijaunya yang pasti ya guys ya. Terus yang kedua, botol air mineral. Ini saya menggunakan yang ukuran 1000, 2 mangkok. Yang ketiga, kita siapkan soldernya, alat solder ya. Alat solder, kalau kalian nggak punya alat solder, kalian bisa siapkan paku. Bagaimana cara proses awalnya? Ini kacang hijau kita letakkan di sini guys. Ini ya guys ya, ini kacang hijaunya. Ini ya kacang hijau. Ini kalian bisa beli di pasar atau beli di minimarket. Untuk selanjutnya kacang hijau ini kita pilih terlebih dahulu kacang hijau yang bagus. Tuangkan air di sini. Kacang hijau ini cukup bagus karena tidak ada yang ngambang satupun. Tapi memang benar sih dipegangnya antep banget. Setelah kacang hijau ini dicuci, kita rendam kacang hijau ini dengan air hangat kuku. Kacang hijau ini kita biarkan direndam selama 3 sampai 5 jam ya guys ya. Selanjutnya kita ngelobangi botol ini. Jaraknya sekitar 2 cm dari lubang 1 ke lubang 2. Oke, seperti ini ya di lubanginya. Setelah direndam untuk kacang hijaunya, hasilnya seperti ini, berkembang sekitar 3 kali lipatnya. Untuk selanjutnya, kacang ini kita masukkan ke dalam botol-botol ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik warna hitam. Setiap 4 jam sekali botol-botol ini akan kita siram. Oke,
ini akan kita siramkan ke tanaman. Kita siram. Ini hasilnya seperti ini. Oh, akarnya udah mulai bagus. Ini kalau buat bikin campuran susu pas banget. Guys, ini hari ketiga untuk pembuatan toge di dalam botol aqua. Kita lihat apakah untuk togenya sudah jadi. Oke, kita bongkar sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Kalau bagus langsung ikutin ya guys ya. Dan jangan lupa tekan subscribe-nya ya guys ya. Ternyata bagus banget guys togenya. Alhamdulillah jadi. Sempurna banget. Tuh lihat, aduh enggak kalah sama yang dijualan-jualan di pasar itu. Oke, kita buka semua. Jadi semua ini luar biasa, luar biasa, luar biasa ya guys ya. Nih coba nih teman-teman lihat toginya. Widih, mantep kan. Mantap, togenya jadi. Coba kita buka satu ya guys ya. Untuk toge ini, gimana hasilnya? Kalau saya lihat ini hasilnya mantap sekali guys. Ini hasilnya guys. Ini panjangnya pas banget. Ininya bisa buat tempat tanaman maksudnya. Satu botol dapat segini. Ini ada 5 botol. Berarti setengah kilo bisa menghasilkan sekitar 5 kilo toge. Banyak gak guys? Mantap. Kemudian kalau kalian ingin menghilangkan kepala toginya yang hijau-hijaunya ini,
kepala bungkusnya ya. Ini bisa menggunakan tampah, guys. Ini bisa di ini. Ya, diaduk-aduk seperti ini atau ditampi seperti ini. Bisa kan tuh. Jadi untuk pembuatan togi ini bisa kalian jadikan untuk bisnis ya, ya guys ya. Jadi kalian bisa membuat toge dengan cara seperti ini atau dengan cara lain. Jadi untuk hasilnya itu bisa kalian jual online atau jual langsung ke tetangga. Itu ya lumayan lah buat tambah-tambahan. Dan toge ini kalau seandainya kalian tidak mau menjualnya, ini bisa dibuat sayur. Pada saat ini kan lagi liburan, hari Senin toge, Selasa toge lagi, Rabu toge, Kamis toge, Jumat toge, lengkap sudah hari-hari penuh dengan toge. Oke, terima kasih banyak kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Silakan di subscribe, like, comment, dan share. Silakan di komen di sini, di bawah ini kalau kalian ingin bertanya-tanya. Dan terima kasih banyak sudah nonton ini sampai selesai. Jumpa kembali dengan video saya selanjutnya. Salam hijau royo-royo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.